Pemuda RW itu. Apa siapa nih lu? Wijaya. Berka. Berka. Cincin custom. Ya, pegang sudah dibunyi nih. Dibunyikan pertanda pertandingan di full A antara Seglat Mania berhadapan dengan tim kamu yaitu Double K yang datangnya dari Kota Kembang Probosari. Ya, kembali kali ini masih Double K, satu personil kembali lepas melepaskan diri dari penjagaan pemain dari Seglat Mania. Kali ini masih terkena jangkau kali ini oleh poros nomor 2 sehingga gagal kembali serangan yang dilakukan oleh Double K. Untar gagal kembali dilakukan kali ini yaitu tim Seglat Mania yang akan mencoba untuk menerobos dari 1-2 personel. Kali ini Andi Wijaya bersama Bian Birut sudah melepaskan diri, ada Evan Mas Pan kali ini sudah meresap ke bagian belakang. Dia kali ini tertahan, ada 4 personel dilendam lepas. Ya ini ada 2 pemain legendaris dari Seglat Mania yaitu Koyok Cabe dan Karta Arizona. Hampir-hampir saja Kimochi. Kali ini masih tertahan di bagian lesmen bagian depan. Nampaknya ada dilendam cepat. Ya kali ini terjadi di menit-menit awal di pertandingan full A babak pertama kali ini, saudara-saudara. Ya, kembali kali ini masih Seglat Mania, saudara-saudara, yang akan mencoba. 1-2 personil, ada Mas Pan bersama Fian Fiu kali ini. Ada Koyok Cabe, ada Mas Kimochi, Kartu Arizona, dan kali ini Kartu Arizona dan Bilendan. Lagi-lagi Koyok Cabe, pemain legendaris dari Seglat Mania yang sudah melanglang buana kemana-mana. Ya, kali ini turun lagi ke lapangan alias turun gunung. Ya, kembali kali ini masih Seglat Mania dengan begitu santai, dengan begitu mudah, saudara-saudara, melepaskan diri dari pertahanan yang dilakukan oleh para pemain dari tim BBK. Ada Kilendan, rupanya ada Mas Van bersama Koyok Cabe. Cekat, kembali terjadi dicetak oleh Mas Van. Lagi dan lagi Seglat Mania kembali unggul. Ya, kembali kali ini masih tim Seglat Mania mendominasi jalannya pertandingan di full A babak pertama kali ini. Ada Kimochi, Hoi Cabe, kali ini disusul Kilendan nomor punggung 33 Ian Piun bersama Mas Pan. Kali ini lepas begitu saja Andi Wijaya, lagi dan lagi diobok-obok begitu saja pertahanan yang dibangun oleh tim Double K. Kali ini mampukah Double K membendung gempuran-gempuran yang dilakukan oleh para pemain dari tim Seglat Mania? Kita saksikan kembali, masih ada Kartu Arizona. Si Koyok Cabe kali ini sudah lepas ke bagian belakang, nampaknya disusul Mas Dan. Kali ini cukup berbahaya serangan-serangan yang dilakukan kali ini oleh para pemain dari Seglat Mania. Lagi dan lagi dengan begitu mudahnya Koyok Cabe bersama Kilendan. Lagi kali ini mampukah Seglat Mania cepat? Kali ini Koyok Cabe, pemain yang sudah lama hilang di permukaan bumi ini, kali ini kembali keluar untuk menunjukkan skillnya pada malam hari ini. Iya, ada Kilendan, ada Kimochi, masa pang kali ini 1-2-3 personel. Pian Piut, ada Kartu Arizona, Okoye Cabe, lagi dan lagi Andi Wijaya lepas begitu saja dari penjaga lesmen depan. Rupa-rupanya diobrak-abrik begitu saja barisan pertahanan
yang dilakukan oleh tim Double K saudara-saudara kita. Lagi dan lagi Matbul, kali ini kartu Arizona lengkap sudah 4 personel di bagian depan, mampukah mencetak gol kembali? Okoye, kartu Arizona kali ini mampu menambah pundi-pundi golnya di pertandingan malam hari ini, saudara-saudara. Ya, satu personel kembali lepas, yaitu